Rekaman CCTV bocor, pakaian istri Verdi Sambo saat Brigadir J dieksekusi jadi sorotan. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjutkan simak video ini sampai habis. Sebuah rekaman CCTV yang berada di rumah Irjen Verdi Sambo yang sempat dirahasiakan akhirnya bocor juga. Dalam gambar rekaman CCTV tersebut, nampak aktivitas mantan Kadiv Propam, yakni Irjen Verdi Sambo serta sang istri Putri Chandrawati ketika berada di rumah. Saat ini, bukti rekaman CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo tersebut telah beredar luas sampai menjadi perbincangan banyak pihak. Bahkan, baju yang dipakai Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, rupanya menjadi sorotan pada hari H terjadinya insiden penembakan yang membuat nyawa Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat hilang. Di dalam rekaman CCTV yang telah tersebar, Putri Chandrawati sempat terlihat tengah melakukan tes PCR di teras rumah. Mulanya, istri Verdi Sambo ini datang dengan sejumlah orang ajudannya. Dalam rekaman CCTV tersebut juga nampak Brigadir J yang memakai kaos putih lengan pendek. Waktu itu, Putri Chandrawati terlihat tiba di rumah pribadinya dengan memakai sweater hijau dan juga celana legging hitam. Di sana, masih nampak Brigadir J yang tengah sibuk menurunkan koper. Putri Chandrawati pun meninggalkan rumah pribadinya dan menuju rumah dinas masih memakai sweater hijau dan celana legging hitam seperti ketika dirinya pertama kali tiba di rumah. Kemudian disusul Irjen Verdi Sambo yang masih mengenakan seragam polisi lengkap. Saat pukul 17.23 waktu Indonesia Barat, Putri Chandrawati terlihat kembali ke rumah pribadinya. Akan tetapi, ketika kembali ke rumah pribadinya, nampak Putri Chandrawati mengenakan pakaian yang berbeda dari sebelumnya. Penampilan yang berbeda dari Putri Chandrawati pun cukup menjadi sorotan. Diduga, kembalinya Putri Chandrawati ke rumah pribadi usai terjadi insiden penembakan yang menghilangkan nyawa Brigadir J. Waktu itu, Putri Chandrawati nampak memakai piyama berwarna hijau dan celana pendek. Pakaian piyama hijau dengan motif corak tersebut telah menjadi gambar visual terakhir yang menunjukkan aktivitas Putri Chandrawati di hari terakhirnya Brigadir J. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.